Populasi badak Sumatera di Malaysia dipastikan punah. Spesies badak Sumatera terakhir yang hidup di negeri jiran itu mati akibat kanker. Badak Sumatera di negara Bafian Sabah Timur, Malaysia bernama Iman mati pada Sabtu lalu. Iman mati akibat syok karena tumor rahim sejak ditangkap pada Maret 2014. Badak Sumatera terakhir di Malaysia itu mati 6 bulan setelah kematian satu-satunya badak jantan Malaysia di Sabah. Pihak berwenang Sabah mengatakan mereka berharap bisa bekerja sama dengan Indonesia untuk mengembangbiakan badak Sumatera melalui inseminasi buatan. Purely in the uterus, which is full of